Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap semuanya sihat, tak nakal dekat rumah. Okey, hari ni kelas dengan Cikgu Aini, kelas kemahiran manipulatif. Kelas yang terlibat adalah kelas 2 Adnan. Okey, jom kita tengok apa yang kita nak belajar hari ni. Okey, hari ni kita akan belajar tentang pengamatan penglihatan. Apa deria yang kita guna untuk melihat? Telinga ke? Ataupun hidung? Atau mata? Betul. Siapa yang jawab kita melihat dengan mata adalah betul. Kita lihat dengan mata. Okey. Jadi hari ini bawah subtopik pengamatan penglihatan kita akan belajar menyusun objek ataupun bahan. Cara nak susun dia ada kita akan belajar secara menegak, secara melintang, secara kecil ke besar dan juga besar ke kecil. Okey, kita tengok macam mana nak susun menegak, macam mana nak susun melintang dan macam mana nak susun kecil ke besar ataupun besar ke kecil. Okey, menegak. Menegak tu maksudnya dia lurus ke atas. Contoh macam ni. Ni gambar apa? Ni gambar rumah api. Gambar rumah api nampak tegak aje kat atas. Ni gambar apa? Gambar botol air. Nampak dia tegak ke atas? Itu maksudnya menegak. Okey, kita tengok pula melintang. Melintang tu macam ni. Macam ni. Okey. Melintang kita tengok. Ini garisan yang dilukis secara melintang. Dan ini adalah screwdriver yang diletakkan secara melintang. Okey. Kecil ke besar. Objek dari kecil ke besar. Macam mana kita nak susun? Nampak ini saiz daripada kecil. Dia besar. Besar lagi. Dan besar lagi. Ini paling besar. Okey. Nampak tak perubahan saiz dia kan? Okey. Dan satu lagi daripada besar ke kecil. Tengok buah apple ni. Daripada saiz besar disusun. Lepas tu saiz yang sederhana dan paling ke kecil. Nampak dia makin menurun saiz dia kan? Makin mengecil. Tu daripada besar ke kecil. Okey. Tugasan hari ni boleh semak modul yang cikgu dah edarkan. Dekat situ ada arahan dia gunting dan tampal mengikut arahan. Okey. Contohlah cikgu bagi contoh. Susun 4 batang mancis secara menegak. Okey, kita dah belajar menegak macam mana. Dia nak 4 batang mancis disusun secara menegak. Kalau awak tak ada mancis dekat rumah, tak apa, jangan risau. Awak boleh ambil lidi ke, ranting kayu ke. Cikgu, orang kata tak nak susahkan mak ayah, tak nak susahkan diri awak. Jadi kita guna apa yang kita ada dekat rumah. Okey, ini contoh cikgu kan. Cikgu tak ada mancis, jadi cikgu ada lidi, apa ni, pencukir gigi. Dan cikgu boleh tampal secara menegak. Okey, secara menegak kan cikgu cakapkan tegak dia akan ke atas kan. Macam ni tegak. Susun dia nak 4 kan. Okey, ni 4. Susun, lekatkan pada kertas. Okey, boleh? Okey, yang kedua. Dia minta susun daun dari saiz kecil ke besar. Yang ni awak boleh cari daun dekat sekeliling rumah awak. Cari daripada saiz kecil ke besar. Okey, cikgu dah cari daun. Cikgu jumpa 3 jenis saiz.
Yang ni paling kecil. Kemudian yang sederhana. Okey. Dan satu lagi paling besar. Susun dekat kertas awak tadi. Okey, boleh? Okey, yang ketiga. Susun dua batang aiskrim secara melintang. Ha, tadi dah menegak ni melintang. Okey, kalau ada batang aiskrim, boleh guna batang aiskrim. Kalau tak ada, boleh lukis. Lukis pun cikgu benarkan. Lukis secara melintang. Ha, tak boleh susah-susah pergi kedai beli aiskrim semata untuk orang kata nak buat PDPR. Kita guna apa yang kita ada kat rumah. Kalau ada batang aiskrim ataupun ada nak guna apa lagi yang boleh ni, nak guna ranting kayu pun boleh cikgu bagi. Nak lukis pun boleh atas tugasan ni. Okey, ini disusun secara melintang macam ni. Okey, dan yang terakhir, susun shilling dari besar ke kecil. Ha, ni boleh pinjam duit mak ayah awak. Pinjam kejap duit shilling. Macam cikgu, cikgu ada 20 sen. Cikgu ada 10 sen. Dan cikgu ada 5 sen. Ha, daripada besar, besar yang 20 sen. Yang sederhana, 10 sen. Dan yang paling kecil, 5 sen. Ha, jadi cikgu susun dekat kertas soalan yang cikgu dah edarkan dekat sini. Ataupun kalau tak jumpa duit shilling yang berlainan saiz, boleh lukis. Cikgu fleksibel. Tak kisah ya. Boleh lukis. Nanti dah siap semua snap gambar hantar kepada cikgu secara personal ataupun dalam grup. Okey, itu sahaja pembelajaran hari ini. Terima kasih kerana sudi masuk dalam kelas cikgu. Jaga diri, jaga kesihatan dengan cakap ibu dan ayah. Okay, bye. Assalamualaikum.